Anak Agung Gede Krisna, lahir di Gianyar, Bali, 4 Januari 1980. Sulung dari dua bersaudara ini tumbuh menjadi pribadi yang smart dan pantang menyerah. Setelah diterima sebagai Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan, pada Desember 2012, prestasi dan jiwa kepemimpinannya kian terasah dan semakin menonjol. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong adalah ladang pengabdiannya yang kelima di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di awal masa jabatannya, Agung Krisna, demikian dirinya biasa dipanggil, fokus pada pengadaan dan perbaikan infrastruktur, perangkat serta aplikasi pendukung untuk memudahkan kinerja petugas sehingga menjadi semakin optimal dan transparan. Agung menyadari betul bahwa untuk menciptakan kondisi lapas yang kondusif harus dimulai dari memberikan layanan yang terbaik dan mudah diakses bagi warga binaan dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan sumber daya menjadi kekuatan Agung untuk membangun eksistensi Lapas Cibinong sehingga dikenal positif dalam lingkup dunia pemasyarakatan. Kita sudah mendapat perintah dari Menteri Hukum dan HAM untuk membangun zona PPK. Kita sepakat komitmen itu. Sekarang kami mohon teman-teman seluruh pejabat eselon 2 mengusulkan tetapnya yang akan kita seleksi menjadi tim kerja. Mana? Siap ya? Siap. Siap adalah satu kata yang tak bisa lepas dari pribadi Agung Krisna. Dirinya dikenal sebagai sosok yang gigih dan militan apapun pekerjaannya. Kami mau membuka suatu tabir atau penghalang antara lapas dengan warganya. Mau terjun langsung, bertatap muka dengan berbagai elemen masyarakat menjadi senjata andalannya untuk memperbaiki citra buruk pemasyarakatan. Kerjasama dengan banyak mitra pun dia lakoni agar warga binaan yang menjadi tanggung jawabnya menjadi pribadi yang lurus dan mandiri. Di hati dan pikirannya, Agung selalu mengutamakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Motonya, melayani dengan hati, sepenuh hati dan berhati-hati, sehingga tak boleh ada satupun hak petugas, warga binaan dan masyarakat yang terlewatkan. Bersama dengan tim, dirinya berjuang tahap demi tahap dalam membangun zona integritas di Lapas Cibinong. Sampai akhirnya Agung sebagai Kalapas Cibinong dianugerahi penghargaan sebagai salah satu pelopor dan satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Tahun 2019 diawali Agung dengan pencanangan komitmen pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, naik satu tingkat dari pencapaian di tahun 2018. Cita-citanya adalah menjadikan unit kerja yang dipimpinnya sebagai percontohan bagi satuan kerja lain. Agung Krisna tak pernah pelit berbagi ilmu dan inovasi yang menjadi buah pemikirannya. Dikenal sebagai sosok yang memiliki ide brilian dan cemerlang,
aksinya selalu beberapa langkah di depan yang lain. Ketika orang lain belum berpikir, Agung sudah melancarkan aksinya dan mendapatkan apresiasi. Buat Pak Agung Krisna, selamat atas amanah yang baru di Lapas Kelas 1 Malang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang telah mengabdikan diri di Lapas Cibinong sehingga mencapai kinerja yang luar biasa, mewujudkan WPK dan menyiapkan untuk BPPM. Pak Agung Krisna itu orang muda atau pemimpin muda yang menurut saya hebat, luar biasa, kreatif, inovatif, visioner, disiplin, rengginas ya, bergeraknya cepat, dan mau kerja keras, luar biasa. Banyaklah beliau kelebihannya ya. Beliau juga telah membawa kami mencapai predikat WBK di Lapas Cibinong, dan kami bersyukur dan bangga untuk itu. Kalapas kelas 2 Pak Cibinong sangat mensupport, memfasilitasi, membimbing, mengarahkan, serta terjun langsung ke warga binaan dalam pembinaan tersebut. Serta beliau mempersilahkan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Islam yang lainnya untuk ikut serta berpartisipasi dalam bimbingan keagamaan rohani Islam di Lapas Pondok Kacang ini. Kesan bagi kami untuk Pak Agung selaku Lapas Kelas 2 Cibinong, beliau sangat mendukung sekali setiap kegiatan pembinaan di gereja yang dilakukan oleh para mitra. Dan kesan yang lebih lagi di saat kami menyelenggarakan Sekolah Tinggi Teologi program 1 tahun. Dan beliau sangat mendukung sekali. Sehingga sudah dilakukan oleh Ibu Dirjen Pemasyarakatan. Terima kasih kepada Bapak Agung Krisna yang sudah memberikan yang terbaik untuk kami dan Lapas Kelas 2A Cibinong. Kami sebagai narapidana sangat puas atas pelayanan Bapak dan sudah mau turun langsung dan mendengar atas kesal kami. Dan kami merasakan banyak perubahan di lapas ini setelah Pak Agung Krisna menjabat di sini. Kalau saya berkenal dengan Kalapas Pak Agung, saya sangat akrab dan baik sekali atas apa yang Pak Agung dengan saya melihat kebaikannya luar biasa selama saya berkenal. Selamat bertugas tempat yang baru, semoga lebih sukses kembali. Jabar! Pasti juara, lahir batin. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Agung Gede Krisna melaksanakan tugas menjadi Kalapas Kelas 1 Malang. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak akan lebih sukses lagi di lapas yang baru. Selamat dan sukses buat Bapak Agung, lapas yang baru, Lapas Kelas 1 Malang. Pesan kami buat Pak Agung untuk melanjutkan pembinaan di yang lebih tinggi lagi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi di Lapas Kelas 1 Malang. Kiranya sukses buat Pak Agung untuk melanjutkan pembinaan di Lapas Kelas 1 Malang. Saya juga mengucapkan Pak Agung, semoga dalam perjalanan karirnya sukses selalu, Tuhan memberkati. Dan tak lupa buat Pak Agung, selamat atas jabatan barunya di Lapas Kelas 1 Malang. Semoga Pak Agung Krisna tetap semangat. Dari Bandung ke Kota Malang, ngapain Pak Kadip? Ya melaksanakan tugas baru. Biar apa? Selamat dan sukses selalu. Selamat sudah berhasil membuat perubahan di Lapas Cibinong. Semoga di tempat yang baru dapat melaksanakan tugas dengan baik, sukses, dan dilindungi Sang Hyang Widiwasa. Engkau
adalah sosok inspirasi dan motivator bagi kami. I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind. Dirimu bukan hanya seorang bos, namun adalah pemimpin yang sebenarnya. That I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain. Engkau senantiasa menuntun kami kali waktu melepas, agar kami dapat berdiri sendiri. Dirimu sosok pemimpin brilian dengan pengetahuan luas dan visioner. Kami bangga pernah engkau pimpin. Berbagai rintangan dan hambatan tak sekalipun membuatmu menyerah. Semoga kami semua dapat meneladani semangat dan prestasi. Terima kasih, berkatmu kami menjadi luar biasa, sama seperti dirimu. Doa kami untukmu, tetaplah sehat, bahagia, dan terus membuat karya yang membanggakan. Selamat jalan, Bapak. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai langkahmu. We all always love you. You are the reason.